Akibat disenggol truk bertonase besar, satu tiang lampu jalan berornamen milik pemerintah Kabupaten Batanghari di Jalan Jenderal Sudirman Muara Bulian roboh. Puing-puing lampu jalan yang roboh menutupi hingga separuh jalan, sehingga cukup membuat kemacetan arus lalu lintas. Beruntung saat kejadian tidak ada pengendara yang melintas. Dari informasi yang berhasil dihimpun, truk bertonase yang diduga menyenggol tiang lampu jalan ornamen ini berhasil melarikan diri. Usai kejadian, rekanan yang memelihara perawatan lampu langsung membersihkan bagian tiang lampu yang roboh. Namun belum bisa ditaksir berapa kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian ini. Kejadian ini karena disenggol kendaraan besar, dengan kondisi jalan sempit, jadi kendaraannya mepet ke median jalan, akhirnya nyenggol yang mobilnya. Ini berapa kerugian akibat? Kita masih belum bisa ngitung kerugiannya, nanti coba kita kalkulasi untuk ngitung berapa biaya. Heri Raden, Jambi TV.